Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait planet tertua dalam tata surya yang sudah ada sejak 4 miliar tahun yang lalu. Planet apakah itu? Ya, planet Jupiter. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Semua planet yang ada di tata surya kita memiliki usia yang hampir sama. Tetapi, diyakini bahwa Jupiter adalah yang tertua. Menurut studi terbaru, Jupiter adalah planet tertua di tata surya. Inti planetnya terbentuk sebelum gas nebula dari matahari menghilang. Dalam waktu 3 juta tahun setelah terbentuk, inti planet Jupiter tumbuh 50 kali lebih besar dari massa bumi saat ini. Jupiter terus tumbuh dengan akumulasi gas yang lebih banyak lagi menjadi planet yang kita kenal sekarang. Proses pembentukan Jupiter itu diungkap tim dari Lawrence di Livermore National Laboratory di California, Amerika Serikat dalam jurnal Proceeding of the National Academy of Science edisi Juni. Massa Jupiter saat ini sekitar 318 kali lipat massa bumi, atau setara dengan 2,5 kali lipat kombinasi seluruh planet di tata surya. Seiring pertumbuhannya, Jupiter ternyata juga menelan planet-planet gas kecil lain yang berukuran mirip dengan bumi. Pada awal pembentukannya, Jupiter berada lebih dekat dengan matahari. Ketika bumi migrasi jauh dari matahari, Jupiter menarik sejumlah besar puing-puing di belakangnya. Setiap planet gas yang baru terbentuk kala itu ikut hancur dan ditarik ke Jupiter. Material yang tersisa akhirnya menjadi bagian dalam pembentukan Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars atau terdorong ke sabuk asteroid. Jupiter juga diyakini menghabisi planet gas raksasa sekitar 600 juta tahun setelah matahari menyala. Para peneliti menduga kala itu ada planet gas raksasa ketiga selain Jupiter dan Neptunus yang terbentuk. Berdasarkan studi orbit sejumlah bulan Jupiter, mereka menemukan bukti bahwa planet gas itu berada terlalu dekat. Ahli planet dari Universitas Brown, Brandon Jensen mengatakan Jupiter dalam usia mudanya sudah mengontrol dinamika dan evolusi tata surya. Planet Jupiter adalah objek terbesar, bahkan pada usia jutaan tahun sudah bisa mengubah tampilan tata surya kita. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait planet Jupiter yang merupakan planet tertua dan ternyata lahir dengan menelan planet lain. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan informasi terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.